Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, ya Bu. Kami kepala sekolah SD Kecamatan Suka Kabupaten Lampung Barat mengucapkan HUT RI ke-78. Sekali merdeka, tetap merdeka. Saya Heldawati, Kepala Sekolah SD 1 Pagar Dewa, Kecamatan Sukal. Saya Lin Yunepi, Kepala Sekolah SD Negeri 3 Buenyerupa, Kecamatan Sukal. Saya Elidawati, Kepala Sekolah SD 1 Buenyerupa. Saya Rohayati, Kepala Sekolah SDN 1 Sukamulia, Kecamatan Sukal. Saya Rina Ristiana, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tapak Siring, Kecamatan Sukal. Pak Ibrahim ikut dalam ini, kegiatan ini, Pak? Alhamdulillah ikut. Iya. Kegiatan apa ini, Pak? Ini pelatihan kurikulum Merdeka, Pak. Merdeka, ya? Oh, iya. Yang di sampingnya ini, Pak Ahya, dari SD berapa, Pak? SD 3 Hanakau, Pak. SD 3 Hanakau. Ikut juga, Pak? Ikut juga. Iya. Gurunya berapa orang yang diajak, Pak? Oh, 2 orang. Kelas 1 dan kelas 4. Oh, iya. Sama juga, Pak, ya? Iya, Pak. Oke. Okay. Oke, semoga kurikulum Merdeka dapat diterapkan di sekolah kita, Pak, ya. Seluruh guru SD kelas 1 dan 4 serta kepala sekolah SD sekecamatan Sukau berkumpul di Senegeri 2 Hanakau dalam kegiatan pelatihan kurikulum Merdeka yang memang sedang diterapkan kepada seluruh siswa-siswi yang berada di SD-SD yang berada di Kecamatan Sukau, Rabu tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dijelaskan oleh Ketua K3S Kecamatan Sukau kalau seluruh guru yang mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka, ini akan dilatih 2 hari di sini, setelah itu merekalah yang akan menerapkan kurikulum Merdeka ini kepada siswa-siswa yang ada di sekolah, masing-masing, pungkasnya. Suhartato Weryadi, Liputan Translife STV, melaporkan dari SD 2 Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Bandar Baru, ya. SD 1 Bandar Baru di mana, Pak, ya? Di atas di Pematang. Oh, yang di atas itu, Pak, ya. Lokasinya jauh sekali itu, Pak, ya. Ya, betul. Kita pernah ke sana dari Translife Streaming TV, Pak, tapi jalannya, Pak, ya, betul, jangkauannya jalannya. Sehingga mungkin ya perlu tenaga ekstra, Pak, ya. Iya, betul. Iya. Hari ini, Pak, ada kegiatan di SD Negeri 2, ya. SD Negeri 2 Hanakau. Ya, kegiatan apa, Pak? Iya, betul. Ya. Untuk Kecamatan Sukau pada hari ini melaksanakan latihan itu EHT dengan IKM. Jadi, kurikulum Merdeka. Pada kesempatan ini dari oleh 15 sekolah. 15 sekolah yang ada di Kecamatan Sukau, ya. Iya. Ya. Alhamdulillah berjalan aman. Lancar. Nah, itu harapan kita, mudah-mudahan dari pelatihan ini semua jenjang sama di Sukau, mudah-mudahan kurikulum ini bermanfaat dan bagi guru ada manfaatnya. Yeah. Ya, sehingga bila siswa menangkap dan seterusnya. Kurikulum Merdeka, Pak, ya? Ya, kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka itu yang kurikulum bagaimana, Pak? Sedikit, ya, kurikulum Pak. Merdeka itu ada dua. Itu kalau kurikulum Merdeka ini namanya IKM. Ya. Nah, itu. Nah, jadi ada kurikulum mandiri. Nah, itu yang kita ingin contoh. Iya. Kalau dibandingkan dengan kurikulum yang lama, Pak, bedanya apa saja, Pak? Iya. Kalau kurikulum K13 itu adalah kurikulum yang lama, tapi itu masih tetap dipakai. Masih tetap. Dengan kurikulum Merdeka ini artinya semuanya aktif. Iya. Iya, terutama gurunya ya, terutama mempunyai pertama mengaktifkan. Iya, iya. Apa aktif, dia harus mendownload apa yang disebut dengan PML. Oh, iya. Nah, disitulah dari cara ngajar, di situ ada semua. Artinya dengan menggunakan edit belajar. Iya. Nah, di situ. Nah, tapi kalau untuk K13 itu tidak seperti kurikulum Merdeka ini. Oh, itu ya. Perbedaannya. Iya. Lalu akan kita terapkan di kelas berapa saja nanti, Pak? Ya. Jadi untuk kurikulum ini Sukau itu kita terapkan kelas 1 dengan 4. 4. Nah, yang lain belum. Belum, masih menggunakan kurikulum. Oke, Pak. Okay. Terima kasih, Bapak, ya, penjelasannya.
kalau di dunia nyata namanya narasumber. Kalau di dunia nyata yang harus Bapak Ibu ketahui bahwa materi-materi yang dibutuhkan. Nah, untuk mengajar semuanya menggunakan akun belajar. Ada yang punya iPhone nggak ada ya? Ada? Ada? Kurikulum yang lama, di kurikulum baru namanya indikator assessment. Penilaian teman sejawat ini namanya formatif. Ya, ini perbedaan-perbedaan yang harus Bapak Ibu pahami. Buat dulu grup WA masukin saya, nanti insya Allah saya share ya. Karena kalau masuk Facebook sih nanti dan kalau saya yang biasa di sana, silakan dibuat grup WA. Mudah-mudahan 2024 kemarin saya tanya lagi. Kalau ini pastilah masih karena apa? Tidak efektif belajar IKN cuma 2 hari. Tapi minimal perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka sudah. Ya, jadi selain ya, kalau pas 2 kelas 3 nggak masalah. Kalau kita malu kan? Iya. Kapan STS-nya? Baik, kita eksplor lagi PM. Modul sudah, buku sudah.